Hai sahabat, apa kabar? Selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mampir dan mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai perjalanan Danghyang Nyirarta dan Danghyang Astapaka ke Bali. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak dengan merujuk buku yang ditulis oleh DRS Inyoman Singin Wikarman berjudul Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah dan sumber lainnya. Danghyang Nyirarta dan Danghyang Astapaka tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Bali. Keduanya tercatat dalam babad dan sejarah sebagai Brahmana yang datang dari Jawa dan kemudian menetap di Bali. Seperti sudah pernah diceritakan pada konten video sebelumnya, Empu Smaranata adalah putra ketiga Empu Tantular penulis Kekawin Sutasoma. Putra-putra Empu Smaranata yaitu Danghyang Angsoka dan Danghyang Nyirarta memiliki keturunan yang sekarang tersebar di berbagai tempat di Bali. Danghyang Angsoka adalah penganut agama Buddha Mahayana atau Kasugatan seperti kakeknya yakni Empu Tantular. Begitu pula putra sulungnya Danghyang Astapaka. Sedangkan Danghyang Nyirarta akhirnya memeluk agama Siwa yang condong ke Tantrayana. Setelah pindah ke Bali, Danghyang Nyirarta kemudian mengajarkan agama Siwa Siddhanta yang menempatkan Tripurusa dengan konsep vertikal sebagai manifestasi Tuhan, yaitu Parama Siwa, Sadasiwa, dan Siwa. Parama Siwa adalah Tuhan dalam keadaan tanpa aktivitas, ada di mana-mana dan maha tahu. Sementara Sadasiwa adalah Tuhan yang sudah memiliki fungsi, sifat, aktivitas, dan sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Kemahakuasaan Tuhan ini dipersonifikasikan dalam wujud dewa-dewa. Sedangkan Siwa adalah Tuhan yang sudah terkena pengaruh duniawi yang memberi hidup atau jiwa kepada semua makhluk. Secara etimologi, Tripurusa berasal dari kata tri yang artinya tiga dan purusa berarti yang menyebabkan adanya sesuatu atau yang mewujudkan sesuatu, yang menghapus kekosongan atau menghapus ketidaktahuan. Dari ketiga aspek Tuhan itu, Sadasiwa lah yang paling diagungkan oleh Danghyang Nyirarta. Untuk itu dibuatlah pelingih khusus yang bernama Padmasana sebagai stana Sadasiwa atau Tuhan Maha Kuasa, Maha Ada yang bersifat absolut. Oleh karena itu, setiap pura harus punya pelingih Padmasana. Itulah pembaharuan yang dilakukan oleh Danghyang Nyirarta untuk Hindu ketika beliau berkedudukan sebagai penasehat kerajaan Gelgel. Danghyang Nyirarta datang ke Bali pada tahun 1489 dalam rangka berdharma yatra, tetapi kemudian memutuskan tidak kembali ke Jawa karena di Majapahit agama Siwa dan Buddha sudah terdesak oleh perkembangan agama Islam, walaupun Danghyang Nyirarta sendiri mempelajari Islam dan bahkan menguasai ajarannya. Ketika berkunjung ke Lombok, dengan pengetahuan yang dimiliki, Danghyang Nyirarta mengajarkan Islam tiga kepada para pengikutnya. Islam tiga yang diajarkan di Lombok itu dapat dilihat pada geguritan Islam tiga. Atas jasanya mengajarkan Islam waktu tiga di Lombok, akhirnya beliau diberi gelar Haji Duta Semu. Selain itu, Danghyang Nyirarta juga digelari Haji Gura karena menurut anggapan para pengikutnya, beliau pernah naik haji ke Mekah. Terlepas dari benar atau tidaknya wacana itu, kenyataannya Danghyang Nyirarta adalah penganjur agama Hindu yang sempurna.
Selain itu, beliau adalah seorang pengawi atau pujangga yang menciptakan banyak karya sastra agama Hindu dalam bentuk kidung dan kakawin yang ditulis di daun lontar. Ketika masih bertempat tinggal di Kediri, Danghyang Nirarta memiliki dua keturunan bernama Ida Ayu Swabawa dan Ida Kemenu. Kelak setelah berada di Bali, Ida Ayu Swabawa menjadi Ratu Melanting yang berstana di Pulaki, sedangkan Ida Kemenu menurunkan Pratisentana yang dikenal sebagai Brahmana Kemenu. Dari Kediri, Danghyang Nirarta kemudian pindah ke Pasuruan dan menurunkan 4 orang putra, yaitu Ida Kuluan, Ida Wetan, Ida Ler, dan Ida Lor. Oleh karena punya ibu dari Manuaba, maka mereka disebut Brahmana Manuaba. Sewaktu pindah ke Blambangan, Danghyang Nirarta memperistri adik dalam Blambangan dan mendapatkan 3 keturunan masing-masing, Ida Istri Rai, Ida Sakti Telaga alias Ida Ender, dan Ida Keniten. Setelah beberapa lama di Bali, Danghyang Nirarta akhirnya menetap di Desa Mas. Di desa ini, beliau mengawini putri Benesa Mas yang melahirkan 4 orang putra, yaitu Ida Timbul, Ida Langkajeng, Ida Penarukan, dan Ida Sigaran. Karena beribu dari Bendesa Manik Mas, keturunannya disebut Brahmana Mas. Terakhir, Danghyang Nirarta memperistri Penyeruan atau Dayang Bendesa Mas, lalu menurunkan Ida Petapan. Oleh Dalem Watu Renggong, Danghyang Nirarta kemudian diangkat sebagai Nabe sekaligus sebagai Bagawanta Kerajaan Gelgel. Dalam upacara Karya Agung di Pesakih pada tahun 1530, Dalem Watu Renggong juga mengundang Danghyang Angsoka. Namun, karena Danghyang Angsoka sudah lanjut usia, maka diutuslah putranya, Danghyang Astapaka, ke Bali. Danghyang Astapaka yang mewakili unsur Pandita Buddha akhirnya menetap di Bali. Sejak kedatangan 2 pendeta ini ke Bali, kedudukan para empu Bali sebagai Bagawanta kerajaan mewakili unsur Siwa, Buddha, dan Waisnawa diganti oleh mereka berdua dan tidak menyertakan lagi unsur Waisnawa di dalamnya. Demikian kisah perjalanan Danghyang Nirarta dan Danghyang Astapaka ke Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu.